yang kuat, tepatkan sayap yang kuat, terbang tinggi-tinggi, raih cita-cita setinggi mungkin. Dengan demikian, kalian akan menjadi manusia yang sukses. Ingat, tahan bantingan, jangan mudah putus asa. Sebab kalau kalian mudah putus asa, ya jelas tidak akan berhasil di dalam hidup. Sekalian, dalam menyongsong kehidupan yang ke depan adalah masih banyak tantangan-tantangan kalian. Oleh karena itu, anak-anak, kalian apabila teratur batu, tersandung batu, jatuh cepatlah bangun. Jatuh cepatlah bangun. Sehingga dengan demikian, kalian akan menjadi generasi muda yang handal, yang tahan bantingan. Insya Allah sukses di masa depan. SMK PGRI, yes! Akuntansi, administrasi perkantoran, dan penjualan. Disusul dengan barisan putra putri SMK PGRI 5 Tegal, program keahlian akuntansi dengan jumlah 69 siswa. Barisan putra putri SMK PGRI 5 Jember. Thank you.
SMK PGRI 5 Jember. Sebelah barat dihuni oleh wisudawan-wisudawan program keahlian akuntansi. Barisan tengah diduduki oleh wisudawan-wisudawati program keahlian penjualan. Dan barisan sebelah timur diduduki oleh wisudawan-wisudawati program keahlian administrasi perkantoran. Wisudawan-wisudawati SMK PGRI 5 Jember periode 2008-2009 dengan jumlah 186 siswa. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Sri Hartati. Kepada Ibu Dr. Anda Sri Hartati, disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Tenang, seluruh angkasa raya memuji.
Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember, yang terhormat Ketua PPLP Dasmen PGRI Kabupaten Jember, yang terhormat Bapak Camat Kencong, yang terhormat Sesepuh SMK PGRI 5 Jember, yang terhormat Dewan Guru berserta karyawan-karyawati SMK PGRI 5 Jember, yang terhormat hadirin dan siswa-siswi SMK PGRI 5 Jember yang kami banggakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada hari Sabtu 30 Mei 2009 kita dapat bermuajahah dalam acara rapat terbuka pelepasan dan penyerahan kembali siswa-siswi kelas 3 SMK PGRI 5 Jember kepada orang tua wali murid. Salawat masalam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang yakni dinul Islam. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sari tilawah. Acara selanjutnya, pewisudaan. Dilanjutkan persembahan lagu oleh paduan suara. Dan dilanjutkan persembahan tadi remo. Dan jenjang acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Diikuti oleh persembahan lagu. Jenjang acara selanjutnya, sambutan dari wali murid kelas 3. Diikuti dengan persembahan tari gandrung. Dan dilanjutkan persembahan lagu. Selanjutnya sambutan dari pejabat. Dan yang ke-12, persembahan ketoprak humor oleh siswa-siswi SMK PGRI 5 Jember. Dan diakhiri opera anak sekolah oleh siswa-siswi SMK PGRI 5 Jember kelas 3. Acara terakhir, doa sekaligus penutup. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ainun Usburiyah dan Ria Ayu. Kepada Ainun Usburiyah dan Ria Ayu, disilakan.
Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Jenjang acara selanjutnya, prosesi wisuda. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Dimohon kepada Kepala SMK PGRI 5 Jember beserta Ketua Program Keahlian untuk melakukan pewisudaan. Dimohon kepada perwakilan kelas 3 untuk persiapan pewisudaan. Diikuti oleh siswa-siswi kelas 3 untuk memindahkan tanda wisuda ke sebelah kanan. Kepada Bapak Kepala, Wakil Kepala Sekolah, dan Ketua Program Keahlian, disilakan kembali ke tempat. Para hadirin dan siswa kelas 3, disilakan duduk kembali. Demikian prosesi pewisudaan siswa-siswi SMK PGRI 5 Jember. Acara selanjutnya, persembahan lagu Pasti Kembali oleh tim paduan suara SMK PGRI 5 Jember.
Kepada tim paduan suara, disilakan untuk mengambil tempat. Rapat terbuka dalam rangka pelepasan dan penyerahan kembali siswa kelas 3 kepada wali murid merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh sekolah. Dan pada acara ini digunakan oleh sekolah untuk menyerahkan kembali. Jadi menyerahkan kembali siswa kelas 3 yang selama 3 tahun dididik di SMK PGRI 05 Jember ini, dan pada acara kali ini langsung nanti diserahkan kepada wali murid. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa tanpa Bapak Ibu semua, kami tak akan pernah menjadi seperti sekarang ini. Telah banyak ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada kami, tanpa kami bisa membalasnya meskipun sampai akhir hayat kami. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membawa dan mengamalkan ilmu yang telah Bapak Ibu berikan sampai akhir nanti. Tak lupa juga, kami juga mohon maaf atas tingkah laku kami selama kami duduk di bangku SMK PGRI 05 Jember ini. Karena kami menyadari bahwa tidak sedikit dari tingkah laku kami yang telah menyakiti hati Bapak Ibu semua. Untuk itu, sebelum kami melangkah keluar dari pintu gerbang sekolah ini, kami mohon yang sebesar-besarnya, mohon yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember kepada Bapak Liswiaji SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, Ibu, Bapak, kelas 3, akuntansi, penjualan, dan administrasi perkantoran. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu orang tua wali murid. Dengan iringan doa, mudah-mudahan anak kita kelas 3 ini, 1, lulus 100%, kedua, bisa berkembang di masyarakat, hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, Ibu Bapak sekalian, SMK PGRI 5, kalau Bapak Ibu melihat di TV, di sana ada yel-yel SMK bisa, tapi di sini tidak. SMK PGRI 5 Jember pasti sukses. SMK PGRI 5 Jember pasti sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap semoga SMK PGRI 05 Jember seperti apa yang disampaikan kepala sekolah tadi merupakan sekolah atau merupakan ikon sekolah kejuruan di Kecamatan Kejong ini, sehingga dengan demikian memang satu-satunya sekolah yang memang sukses di bidang kependidikan. Demikian yang perlu kami sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah persembahan Tari Gandrung. Thank you.
berikutnya adalah persembahan lagu oleh Melania Yovita dan Vizca Devi.
Sebuah tertawa itu komedian penonton. Hei,
Jamannya super sensitif, apalagi ini sidang istimewa para dewa. Jangankan tertawa, anggap aja harus dipertanyakan sabab-sababnya, kertos. Apa apa, men? Betul, betul, setuju lah. Sudah, wes, awakmu sing kelinci penremeng. Sudah, kakang kene kok putra. Saya diburu. Bagaimana hasil pemotongan kakang mengenai masa saat ini, kakang? Ada beberapa kejadian yang disebabkan oleh manusia yang menentang kodrat dewa dalam keputusan Betolo Guru nomor 5 tentang perjodohan Balut Androkirono dan Panji Nukertopati. Lulu. Sopo manusia itu, kakang? Manusia itu tidak lain adalah Galuh Ajeng. Kita tidak perlu mencari siapa manusia itu bestikele. Loh, kok bisa begitu tanyanya? Yang jelas dewa itu yang tidak ada bestikele. Bestikele harus bertindak. Siap, saya dengan gas. Iya. Kamu itu loh, kalau ngomong tuh hati-hati. Ini jongkring salah kok. Tempatnya para dewa. Bukan kasar kempiang. Apa? Kempiang. Begitu ya. Elek bodoh. Wong ayu koyo ngene elek. Begini Gus Pikulun. Saya mengerti mau maksud kamu, Mon. Mengapa saya katakan dewa tidak adil? Galuh Candra Kirono orangnya tua. Dan Panji Inukerto cuakap seperti baru. Mbak bilang Bos Pikulun, cantik dijodohkan dengan jelek itu baru adil, ya enggak penonton? Kenapa kok bisa enggak? Woi Nyanyel, ngawur awak mulai ngomong. Jodoh itu tidak seperti ngeracir mejak cingur. Cingur? Iya ngerti. Oh,
Thank you.
Sudah, Mas. Gak usah dipikir lagi. Kalau Chandra Kirana itu gak akan kembali lagi padamu. Sekarang yang Kak Mas Panji pikirkan, bagaimana membina masa depan bersama saya. Kalau Aju, yang bagus. Tidak. Menjijikan bagaimana, Mas? Kamu itu gak punya malu. Malu saya sudah habis. Kok duit sih? Ya kamu yang gak punya malu, Mas. Taksir aku gak gelem. Engkau lolos si Ake sinteni aku. Kamu itu perempuan kok nekat banget. Kenapa gak telepon dulu kalau mau datang? Seandainya telepon dulu, saya akan benahi administrasi dan segala sesuatunya ganti akan rapi gitu gelon. Perkencang Pak Tong warung doyong di tempat ruang kekintung Pak Tong mat, waktu itu mat. Orang apa yang dilakukan manusia tidak sama dengan batinnya. Tetap jaya.